Okey, ustazah ulang sekali lagi metafora ni. Faham ya? Dalam perjalanan Rasulullah menuju Allah, Rasulullah menunggang burak. Burak. Itu bahasa Terengganu ya. Burak. Burak. Burak ini binatang. Binatang ini gambaran nafsu, mewakili nafsu. Sebab itu kita ada tengok binatang saling sayang menyayang, betul kan? Binatang sayang anak, suami isteri sayang, ada suami isteri tak binatang, ada couple dia kan? Itu adalah nafsu. Semula jadi Allah bagi pada binatang keinginan untuk menyayangi, nafsu untuk makan. Ha, dengar tu Fatimah menyampuk. Ha, ya, ya, ya. 2 bulan lebih dah banyak cakap. Okey, subhanallah. Lepas tu, dan perjalanan tersebut ditemani oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kita tahu malaikat ini dia ada iman saja, dia tak ada nafsu. Betul tak? Dia hanya berkeinginan untuk taat, tak ada keinginan langsung untuk melawan Allah. Binatang pula dia tak ada iman, dia hanya ada nafsu. Subhanallah. Siapa yang di tengah? Manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dibersihkan dulu, dimasukkan hikmah iaitu ilmu. Okey, baiklah, cuba bayangkan susunan macam ni. Di tengah-tengah manusia, manusia atas malaikat. Manusia biasa duduk tengah-tengah. Malaikat lebih tinggi daripada manusia biasa ni. Tetapi kalau manusia ini jadi mukmin, jadi soleh, dia pangkat dia tinggi daripada malaikat. Dia akan naik tinggi lagi kedudukan daripada malaikat. Bahkan malaikat pun diminta untuk sujud, bukan sembah, sujud saja. Manusia, malaikat. Tapi kalau manusia ni jadi manusia yang mukmin, yang soleh, dia naik tinggi lagi daripada malaikat. Nombor satu. Jadi sekarang ni malaikat, kemudian siapa? Okey, atas sekali manusia yang soleh, yang beriman. Yang kedua, malaikat. Lepas tu yang ketiga, manusia lagi. Yang keempat, yang keempat binatang. Tapi kalau manusia di tengah ini, di tengah ini, dia tak ada iman, dia buat maksiat, dia berzina, dia mencuri, kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Nampak tak? Lebih rendah daripada binatang. Sebab dia ada akal. Tiba-tiba dia tak gunakan akal dia, dia bukan sama dengan binatang. Dia lebih rendah daripada binatang. Binatang is okay lah. Kalau harimau makan manusia, kena charge tak di mahkamah? Dibicarakan tak kesalahan dia tu? Nama pun binatang, tak ada akal. Tapi kalau manusia bunuh manusia, rendah daripada binatang. Jadi kedudukannya, sebab saya tak boleh conteng, biasa kadang ceramah suka conteng-conteng, tulis apa semua ni baru clear. Manusia yang mukmin, malaikat, kemudian manusia biasa, kemudian binatang, kemudian manusia yang lebih teruk daripada binatang. Kedudukan kita sekarang di mana? Tengah tu. Pernah ke naik lebih tinggi daripada malaikat? InsyaAllah. Tiba-tiba rasa nak perasan. InsyaAllah. Rasa banyak kali dah. Kita duduk tengah-tengah. Kadang-kadang naik atas sikit. Dan banyak kali turun. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Baiklah. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Insan. Hal ata'ala al-insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Maksudnya, bukankah telah datang ke atas manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini ayat yang pertama dalam surah Al-Insan. Allah sebut, bukankah telah datang kamu ni daripada satu masa. Sebab itu di sini, ulama' kata satu masa tu bila? Kata 40 tahun sebelum kita ditiupkan ruh, ada dalam rahim. Dan ada kata satu masa tu yang lebih lama daripada itu. Kamu datang daripada suatu masa yang ketika itu kamu masuk dalam rahim seorang ibu, tak tahu nak sebut, tak tahu nak panggil apa, makhluk apa lagi. Sehingga Allah ciptakan kita jadi sempurna, akhirnya kita jadi manusia, kita jadi insan. Baiklah. Bila sebut begitu, ustazah nak cuba kita perhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Waman arafa rabbahu fasada jasadahu. Ini basic ni ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal diri, hakikat diri, kita akan kenal Tuhan kita. Kita akan kenal Allah. Kita kenal tak Allah sekarang ni? Siapakah Allah? Pencipta kita lagi. Pernah jatuh cinta tak pada Allah? Kan kita guna istilah, tak kenal maka tak
Tak cinta. Hari ini ramai orang membenci sebelum kenal. Dia tak kenal pun orang tu. Dia dengar cerita daripada orang lain. Dia pun dah tak suka orang tu. Dia tak pernah jumpa pun orang tu. Tapi dia tengok dekat Facebook. Dia dah tak suka. Tak sukalah dia ni macam riak. Padahal bila jumpa baru kita kenal. Ya Allah, dia ni baik sangat lah. Dalam Facebook asyik share pasal tazkirah ceramah, bagusnya dia, kagumnya dia, inilah ciri-ciri suami yang idaman. Bila kenal baru tahu perangai yang sebenar macam mana. Sebab itu samalah dengan kita, kita banyak sangka buruk dengan Allah sebab kita tak kenal Allah. Kenapa kita tak boleh menangis dengan Allah? Kita tak jatuh cinta kepada Allah sebab kita tak kenal Allah. Sebab itu Nabi sebut, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, hakikat diri kita, kita akan kenal Allah. Wa man arafa rabbahu, dan barang siapa yang kenal Allah, yang kenal Tuhannya, fasada jasadahu, dia akan memfanakan dirinya. Dia akan memusnahkan dirinya. Soalannya macam tu, memfanakan diri, menguburkan diri kita. Tinggi laras bahasa tu. Okey, mari kita perhatikan apakah yang kita nak tengok. Baiklah, sebab Ustazah kata ni foundation kan, basic sangat. Baiklah, kita daripada darah daging. Bukan darah daging, daripada seketul air mani. Daripada air mani, kemudian seketul darah. Kemudian kita dijadikan tulang, lepas tu Allah balut jadi daging. Masa dalam perut tu, di manakah Allah pada kita? Masa dalam perut tu. Tiba-tiba kan? Okey, ketika dalam kandungan, Allah Ya Rahman, sekarang ni kita nak main dengan sedikit Asmaul Husna. Allah Ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah Ya Rahim, Allah kasih sayang Allah memasukkan dalam rahim ibu kita. Akhirnya kita membenih dengan baik. Allah Ya Rahman Ya Rahim. Ketika dalam perut ibu, siapa bagi makan pada kita? Ibu bagi makan. Directly. Maksudnya ibu makan laksa Penang, kita makan laksa Penang. Selalu orang kata macam tu kan? Makanlah, kan makan untuk dua orang. Kena makan dua pinggan. Okey. Tapi macam mana hebatnya proses Allah buat? Ubah, proses diserap daripada darah, lepas tu dapat khasiat daripada darah, betul kan? Yang bagi makan kita exactly-nya adalah Allah. Allah Ya Razak, yang beri rizki pada kita sampai cukup makan kita dalam perut. Kalau fikir tak logik dalam perut. Tetapi Allah Ya Razak bagi. Siapa yang jaga kita dalam perut? Ibu kita, ada jawab ibu kita. Seorang ibu yang mengandung, Ustazah pernah mengandung, memang kita jaga, kita risau. Tapi sebenarnya kita tak boleh buat apa-apa pun dalam tu. Anak duduk dalam perut, kita dah buat apa-apa pun. Kalau kat luar mungkin kita dukung kita ni, tapi dalam perut, kita bimbang dia lemas, bimbang dia lapar, bimbang apa, dia patah ke, kita duduk terlentang perut bawah ni, apa berlaku pada dia. Kita berlari ikut dia pun lelah. Kita sedih, dia apa berlaku? Tetapi yang jaga kita ketika dalam perut itu Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin. Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha mengawasi semuanya agar tak ada apa-apa yang teruk berlaku. Allah Ya Salam, Allah yang beri kesejahteraan kepada kita ketika kita dalam perut. Allahu Akbar. Allah Ya Kudus, Allah yang Maha suci. Kita dalam perut ibu dalam keadaan yang suci dan bersih. Allah yang menjaga kita dan Allah yang musawir, maksudnya Allah yang Maha kreatif. Allah sangat kreatif buat kita. Ya Allah, daripada air mani, air saja, macam mana boleh jadi ada daging, boleh jadi semua tu, ada mata, hidung cantik semua, perut apa semua, muka keluar-keluar cantik. Subhanallah, kalau kita tengok bayi yang keluar, kita rasa, Ya Allah, ajaibnya. Boleh bergerak sendiri. Masya Allah, kagum sangat dengan Allah. Kita akan jadi rasa jatuh cinta kepada Allah berkali-kali. Hebatnya Allah. Okey, masa nak bersalin, proses nak bersalin, apa yang berlaku? Allah Ya Fattah, bukakan laluan. Allah yang Maha membuka, buka laluan untuk kita keluar. Dan laluan itu memang tak logik sangat. Betul ke tidak? Sebesar itu nak keluar daripada lubang yang sangat kecil. Sangat pelik. Kalau masa kita kecil dulu, ingat keluar ikut pusat kan? Keluar ikut perut. Memang masa kecil, tanpa akal, tanpa ilmu, kita cannot brain. Betul tak? Dia betul keluar kot situ. Tapi Allah yang Fattah, yang Maha membuka. Bila kita keluar, Allah yang Qawi, Allah bagi kekuatan kepada siapa? Ibu kita untuk menempuh sakit yang sangat dahsyat.
Sakit itu sangat dahsyat. Tak boleh nak cerita macam mana. Tak ada siapa yang boleh bagi ketenangan. Allah yang mukmin, Allah yang menenangkan saja, bagi ketenangan kepada ibu ini dengan kekuatan Allah untuk melahirkan makhluk Allah yang terbaik. Sebab itu Allah pilih manusia yang bernama perempuan untuk menakung, menerima ciptaan Allah yang terbaik dalam rahimnya, dalam rahim. Sebab itu orang perempuan Allah bagi kelebihan sifat belah kasihan, kekuatan yang luar biasa. Bukan tak puji lelaki ya. Lelaki ada kekuatan yang tersendiri. Tunjukkan kekuatan anda, kelakian anda. Masing-masing. Tetapi sebab apa? Allah Ya Rahman Ya Rahim beri rasa kasih sayang seorang ibu tu 9 bulan susah payah bawa. Cuba tengok kat YouTube, ada satu rakaman kan. Ada yang buat, Mak Saleh buat alat letak dekat perut lelaki untuk rasa contraction bersalin. Baru buat contraction yang baru 2 cm, baru 3 cm, masuk 5 cm, menggelupuk, menangis-nangis sakit, menggelupuk. Nak tengok lelaki nampak sado, yang pakai tu sado, yang letak alat tu nampak gagah. Tapi baru sampai 5 cm, menggelupuk, dia kata cukup-cukup, terlampau sakit. Sebab apa? Macam saya juga, kalau masa nak bersalin, memang dipasang satu alat dekat perut, dia nak tengok ukuran tahap sakit. Dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, 9 cm. Sampai ketika doktor tanya, Asma, awak boleh tanggung lagi ke? Sebab dah level habis maksimum tahap sakit. Dah habis meta dah maksudnya. Awak boleh lagi? Boleh lagi? Allahu Akbar, Allah Ya Qawi, Allah Ya Qawi, Allah Ya Maha Kuat, beri aku kekuatan. Kalau akal manusia, level akal manusia tak mampu dah ni. Ni tahap sakit maksimum yang lebih dahsyat dah ni. Ya boleh efek jantung, boleh apa dah ni. Tetapi Allah Ya Qawi, Ya Maha Kuat, beri kekuatan pada ibu. Kalau awak nak bayangkan lah, kalau nak bayangkan, ibarat perut tu kena hiris hidup-hidup dengan pisau. Hiris, bukan sekejap. Beberapa jam. Sakit sangat contraction tu, tak boleh nak beritahu. Tapi Allah bagi kekuatan yang biasa pada orang perempuan. Lepas bersalin tu kan bang tak nak dah. Sakit, cukup lah. Ni seorang cukup lah. Tengok ada 7. Sebab apa? Allahu Akbar, Allah Ya Batin, Allah Ya Maha menghilangkan. Allah hilangkan rasa sakit tu. Allah lupakan akan rasa sakit tu. Allah tanam balik dalam hati tu rasa kasih sayang yang membuat-buat. Akhirnya kita rasa nak mencintai, rasa nak lagi anak dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.